Sampo lagi viral sampo ke 6.000. Gak lagi yang goceng bos murah. Hah? Goceng. Apaan? Kopi gelas. Sambar gledek bocah. Gue bukan nanya kopi. Gue nanya sayuran. Kopi penting bos. Hari ini penting ngopi dulu. Ngopi. Bos dagang apa bos? Bos dagang apa bos? Salah nih bos. Hah? Apa aja? Timun terong ya? Ngecer ya? Itu oke dah. Bos dan ini setiap hari kita kasih tahu ya infonya, dan kemarin belum naik, sekarang udah naik tuh, udah naik cepet kayaknya. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandis Jaga dan selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung Bekasi ini. Sekali lagi yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, mulai bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Seperti biasa saya sudah berada di pasar induk Cibitung untuk mencari info harga sayuran dan yang lainnya. Untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai. Kok sosin masih kosong? Kok sosin belum turun? Belum, barangnya kagak ada, harganya lumayan. Berapa sekarang harga sosin? 7.000. 7.000. Wih, berarti udah kosong total ya? Iya. Wah. Janda ada berapa? Hey, dagang apa, Neng? Neng, ya. Dagang apa? Dagang apa aja yang penting halal. Oke deh, sip. Makasih infonya. Ntar jam berapa sosin turun? Paling ntar lah jam 2:30. Oke sip, makasih. Jam 2:30-an, jam. Nah ini udah jam 2:30 kali. Ini depan kita ada salah satu jagung dengan harga jagung masih seperti biasa di Rp3.000, dan itu ada salah satu buncis dengan harga buncis sekarang masih imbang ya, masih di angka Rp10.000 tercantik sedunia. Dan ini ada salah satu labu siam kecil dengan harga 6.000, dan itu labu siam yang gede harganya di Rp3.000 saja. Dan itu pun ada salah satu timun, tumpukan timun dengan harga jual sekarang masih imbang di angka Rp4.000 di siang hari ini ya. Masih seperti biasa, masih berada di pasarnya konsultan, pasarnya orang kaya ya. Dan ini salah satu daun bawang harganya Rp7.000, dan untuk seledrinya masih bertahan di angka Rp13.000, ecerannya cuma Rp10.000. dan ini timun buncis sudah. Ini salah satu wortel harga jual 100, dan yang dusa ini masih 110 dengan berat bersih 10 kilo, tapi ada juga yang harga di bawah 100, tergantung barang dan kecantikannya juga. Untuk lonca, harga jual lonca sekarang masih di Rp10.000 ecerannya ya. Untuk engkol masih tetap standar di bawah ya, masih Rp2.000, dan untuk sampo-nya di Rp5.000 saja. Kita maju naik ke pasar atas untuk mencari info harga yang di pasar atas. Kalau ini adalah salah satu kentang Bandung dengan harga jual Rp8.000 ya. Ada buncis, terong merah, kacang, ini ada di pasar penampungan ya, masih di bawah sih, belum nyampe ngatas. Ini timun harganya masih yang seperti ini, masih di Rp4.000, dan kacangnya kita belum ketemu nih harga kacang. Nah di depan sana ada kacang, harganya masih Rp10.000, kacang yang tercantik. Untuk ini salah satu selada keriting harga Rp15.000, dan brokolinya Rp15.000 untuk lombok ceban. Labu kecil banyak banget. Untuk terong harganya udah ada peningkatan di angka Rp5.000. Untuk parenya masih di Rp7.000, dan untuk oyong harganya masih seperti biasa di angka Rp6.000. Terong bulat ini gratik di Rp5.000, apa Rp5.000, kupanya Rp5.000 ya. Kita jalan terus, dan ini
setiap hari kita kasih tahu ya infonya, dan kemarin belum naik, sekarang udah naik tuh, udah naik cepet, kayak yang mau dibikin cepet nih, udah naik tuh, udah naik tiang atas. Jadi ngecornya itu di belakang ntar, walaupun hujan ntar masih bisa mobil masuk ngecor. Berapa? 7.000. Wah mantep dah, 7.000. Viral lagi nih, tosin. Gue langsung aja, saya bacakan di sini. Ada salah satu bawang dengan harga jual 25 sampai ada yang 30 ya, tergantung ya barangnya, tergantung acaranya ya. Ini cabai ori, ini cabai CMK, cabai hijau tewe, no di depan, no cabai hijau tewe. No. Ya, untuk cabai hijau tewe masih berada di posisi imbang, eceran 12.000 ya, ecerannya ya 5 kilo, dan CMB-nya sekarang masih berada di posisi di angka 20.000 rupiah sampai 25.000 rupiah, CMB tercantik sedunia ya. Dan untuk CMK cabai merah keriting harga jual sekarang masih berada di imbang seperti di 35.000 rupiah saja ya. Yang TKX dan keriting hijaunya bersandar masih di 15 sampai 10 ribu rupiah saja, karena cabai rawitnya lagi murah, makanya dia lagi nggak bisa naik ya. Untuk rawit putih sekarang harganya di angka 10 ribu sampai 13 ribu rupiah ecerannya ya. Dan untuk caplaknya masih di 10 ribu rupiah untuk caplak, dan untuk rawit hijau Tanjung di 5.000 sampai 8.000, tetap aja kalau eceran mah 15.000 ya, ada juga yang 10.000 rupiah. Langsung lanjut di cabai ori sekarang cuma mampu bertahan di 27 ya, di 27.000 rupiah cabai ori, karena cabai galiannya udah gempur habis-habisan nih. Galian udah 20.000, ada yang kurang, ada yang 15.000 rupiah. Aduh pusing nih cabai di rawit ya. Dan untuk cabai frontalnya pun ikut-ikutan di angka 22, 23, 20.000. Banyak yang gedor. Nah, tapi harga muntilan, borga itu gede-gedean udah semua parah. Ikut-ikutan semua. Dan untuk harga di malam hari ini nggak bisa jadi patokan ya, siapa tahu ntar malam kosong dan harganya pun bisa naik lagi harganya, seperti itu ya. Kita lihat aja di video nanti malam ya, kita lihat di jam 10 malam. Untuk di dunia percabian selesai, kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya. Apa sih? Mari ya, pakai gun, pakai pinggong. Ji, saya di situ tuh di Los App tuh. Iya, kemarin gue nyanyi ngeliat. Iya, kemarin lo udah bonok pinggong. Ini cabai caplaknya. Ini salah satu CMB besarnya. Ini ada sampo lagi viral, sampo G 6.000. Gak lagi yang goceng bos, murah. Hah? Goceng. Apaan? Kopi gelas. Sambar gledek bocah. Gue bukan nanya kopi, gue nanya sayuran. Kopi penting bos, hari ini penting ngopi dulu, ngopi. Dasar. Aduh. Ah, ini bawang ada yang dikupas nih. Apa namanya? Kupasan bawang ini 33, itu 25, ada yang 30.000 juga ya. Bos dagang apa, Bos?
Bos, dagang apa, Bos? Salah itu. Hah? Apa aja udah. Apa aja? Timun terong ya, ngecer ya. Oke dah, sukses terus, Bosku. Sampo ya, sampo lagi mahal, Bosku ya. Standar, Bos. Gitu-gitu aja. Berapa? Jumat dus rame sampo, Bos. Aduh. Makan clear. Oke, oke, siap. Makan sampo clear nih. Mana? Oh. Jumat BM loh, mahal. Mantap dah. Kentang lah, ini tumpukan cabai banyak banget ya, cabai caplak ya, cuma jual 8.000. Untuk yang punya tomat sekarang harga tomat lagi ada viral di angka 8.000 rupiah, 8.000 yang GH 6.000 sampai 7.000 rupiah ya untuk GH ya. Dan ini pun salah satu engkol di pasar atas, engkol sampai nggak jual 1.000 tuh, itu udah 2 hari tuh untuk engkol tuh. Dan untuk jengkol di sini ada jengkol ya tuh. Jengkol biji eceran di 20.000, ada juga yang 18.000 rupiah ya. Yang kulitnya di depan loh, yang kulitnya loh. Yang kulitnya itu harganya sekarang lagi berada di 10.000 rupiah saja. Itu orang berebut apa, Tan? Mong, itu orang berebut apa? Bawang daun? Iya. Wah. Daun bawang direbutin, ini banyak banget daun bawang ini. Hah? Tuh, daun bawang yang cakep direbutin ya tuh, di truk tuh. Redrinya 13.000. Ini yang jelek banyak banget tuh daun bawang, kok ada yang rebutin. Jelek. Dan saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung Bekasi ini ya. Terima kasih yang untuk menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video nanti malam ya, di video lab kita ya. Dan di situ kita bisa lihat harga ya, antara murah dan turunnya atau kan mahalnya. Di situ di jam 10 malam udah ada perubahan harga. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video nanti malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.